Indonesia News Report. Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Report bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia News Report melalui cnnindonesia.com. Dan kita mulai CNN Indonesia News Report 3 April 2020. Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis malam membuka blokade beton penutup jalan di beberapa ruas jalan. Meski dibuka, penjagaan dan juga pemeriksaan tetap dilakukan. Sementara di Manado, Sulawesi Utara, polisi mengusir warga yang sedang berolahraga di lapangan Sparta Tikala, Manado. Dan demikian CNN Indonesia News Report. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rizky Harisnanda. Saksikan CNN Indonesia News Report Senin hingga Jumat di CNN Indonesia TV dan juga Trans TV. Sampai jumpa. We'll be right back.